kira-kira ada 25 titik rawan longsor. Yang terancam ini sekitar 25 KK. Langkah-langkah yang diambil dari Kelurahan Bintoro yaitu mengarahkan kerja bakti penduduk sekitar untuk mengatasi bencana longsor yang sudah menimpa rumah penduduk tersebut. Banyak sebenarnya di baik di Kecamatan Panti, Kecamatan ini Kecamatan Patrang, kemudian Kecamatan Cerbu, dan kemarin yang sedikit besar itu daerah Sumber Baru, serta ada lagi di daerah Silo. Karena tingginya curah hujan, ketika titik jenuh kandungan air tanah itu sudah mencapai titik jenuh, maka potensi longsor itu akan terjadi.